Halo sahabat Goes, kembali lagi di channel saya Regen Asmara. Baik, hari ini saya akan mereview sepeda Trail Griff 10 tahun 2019 yang warna satin atau matte black gold. Ini warna terbaru dari Trail Griff tahun 2019. Baik, sebelum dimulai video ini, jangan lupa untuk di like dan di subscribe. Oke, kita lanjut. Oke sobat guys, untuk bahan frame Cliff 10 ini menggunakan aluminium 6061, dimana ini sudah menggunakan internal routing cable. Headupnya masih oversize, namun ini sudah menggunakan headset yang semi integrated. Untuk dudukan disc brake atau kaliper menggunakan desain post mount. Kita pindah ke bagian shifter, ini Cliff menggunakan Shimano Altus kombinasi 3x8 speed. Dan untuk brake setnya menggunakan Shimano Altus MT200. Ini sudah hidrolik. Dan untuk stangnya ini masih sama, menggunakan stang trail dengan panjang 720 mm. Untuk bagian stem ini sama juga, menggunakan trail dengan panjangnya 60 mm. Ya, untuk bagian forknya, Trail Cliff ini menggunakan fork zoom berbahan magnesium dengan travelnya 100 mm. Di sini masih menggunakan teknologi spring atau pair, dan model hubnya masih menggunakan hub QR quick release, dan ada fitur lock dan opennya. Untuk hubnya menggunakan hub no label ya, ini di, lubang 32 hole yang masih menggunakan quick release. Untuk bagian crank menggunakan pro wheel dengan ukuran giginya 42, 32, dan 22. Ini masih menggunakan BB yang model as kotak, namun sudah seal bearing. Nah, untuk bagian FD atau front derailleur ini menggunakan Shimano Tourney 3 speed yang modelnya tarikan atas. Untuk RD-nya sendiri, Trail Cliff ini menggunakan RD Shimano Tourney TX 8 speed ya. Nah, untuk sprocketnya menggunakan Shimano HG31 1132. Untuk bagian hub free hub menggunakan hub no label berjumlah lubang jari-jari 32 hole dengan model disc brake atau rotornya yang 6 bolt atau 6 baut. Ini rotornya Tektro 6 inci. Untuk rimsnya menggunakan rims aluminium 32 hole dan ini sudah double wall. Untuk ban luar menggunakan daily tire, ini diameter 27,5 dengan lebarnya 210. Berikut kembangan untuk ban luar yang model daily tire. Di bagian saddle menggunakan saddle Trail Pro, dan ini seat postnya menggunakan seat post yang diameter 30,9 berbahan aluminium. Yap, itu dia sobat goes untuk review detail sepeda Trail Cliff 10 tahun 2019. Untuk keseluruhan, Cliff tahun 2019 ini speknya hampir sama dengan yang tahun 2018. Perbedaan yang paling mencoloknya di bagian frame. Oke, jangan lupa untuk di like dan di subscribe. Saya doakan sobat Goes bisa beli sepeda ini. Oke, salam dua pedal dan jos kados.